meskipun bukan saya tapi saya sakit. Iya, iya pasti beratlah. Kan orang Indonesia kan gitu ya, ditanya kapan hamil, kapan apa gitu. Tatkala melangkah dalam kehidupan ini, akan selalu ada rintangan yang menguji. Namun, di balik setiap rintangan, ada cahaya yang akan selalu menyinari langkah perjuangan kita. Kekuatan cinta dan ketabahan akan mengubah segalanya. Hal ini terpancar dari kisah perjuangan pasangan ini yang telah menanti selama 10 tahun untuk kehadiran sang buah hati. Ya, kita sudah menikah berarti kurang lebih 10 tahun ya, sejak tahun 2013. Ya, dan jadi menanti bibinya ya 10 kurang tahun. Kurang lebih 10 tahun. Tapi ya, ya intinya ya pasti terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Ya, saya tahu. Tahu stresnya. Meskipun bukan saya tapi saya sakit. Iya, iya pasti berat lah. Kan orang Indonesia kan gitu ya, ditanya kapan hamil, kapan apa gitu. Saya tahu sakitnya. Ketika harus di treatment suntik apa hormonnya yang nyuntik sendiri ke perut itu sampai 12 kali. Ya mungkin saat itu tidak nampak gitu ya. Ya, ya itu salah satu kemudian ya sepanjang perjuangan ini saya tahu yang dirasakan, saya tahu sakitnya. Masya Allah makanya hebat sudah sampai sejauh ini. Kemudian sepanjang program, ya kadang berselisih pendapat, kadang bertengkar, capek segala macam. Tapi ya alhamdulillah ya kita bisa melewati itu. Harus ada yang mengalah. Dan kita tahu apa yang ingin kita capai, apa yang sedang kita perjuangkan. Ya kita sering mendengar hasil itu tidak mengkhianati proses kan. Jadi ya seperti yang kami lakukan bolak-balik Blitar Surabaya tanpa mengetahui kapan akan datang keberhasilan, tapi ya, ya memang itu harus dilakukan prosesnya. Harus dijalani prosedurnya, mengikuti apa yang disarankan oleh dokter, dijalani semua prosesnya dan harus kompak suami istri, yes, supaya nanti berhasil. Bolak-balik Blitar Surabaya, ya supaya apa? Ya supaya Allah melihat bahwa kita berusaha gitu. Dan ketika Allah melihat kita berusaha, maka ya alhamdulillah Allah kemudian berkenan memberikan hadiahnya kepada kita. Seperti kurang lebih seperti itu sih. Dan alhamdulillahnya putri kami itu lahir di tanggal 6 Februari, jadi 3 hari sebelum saya ulang tahun. Rasanya kayak benar-benar dapat ya, hadiah ulang tahun. Ulang tahun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istri saya. Ditangani oleh Dr. Benny, kami merasa beliau itu yang pertama profesional, yang kedua komunikatif, dan yang ketiga fast respon itu. Dan mungkin yang punya nggak tahu ya, jadi Dr. Benny itu saya rasa beliau sangat perhatian, sangat care dengan pasiennya. Mungkin karena rasa tanggung jawab ya. Ini program yang melakukan beliau, jadi beliau juga ingin memastikan bahwa programnya berhasil sampai kabar kelahiran bayinya begitu kan. Dan yang pasti kami berterima kasih ke Dr. Benny ya, karena melalui wasilah beliau lah kemudian Allah mengkaruniai kami keturunan. Ya, terima kasih banyak Dr. Ben. Dan juga Tim Morula tentunya ya. Tim Morula tentunya, luar biasa.